Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan 5 kabupaten di Nusa Tenggara Timur bisa keluar dari status daerah kemiskinan ekstrim. Ini disampaikan Wapres usai menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim tahun 2021 di NTT belum lama ini. Saat ini tercatat ada 5 kabupaten di NTT yang masuk daftar kemiskinan ekstrim, yakni Sumba Timur, Timur Tengah Selatan, Rote, Ndau, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. Kepala daerah setempat diminta untuk bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrim mendapatkan seluruh program pengurangan beban pengeluaran dan program pemberdayaan. Prioritas penanganan kemiskinan ekstrim. Selain kami menyampaikan program-program pusat yang kita canangkan dalam penanggulangan miskin ekstrim maupun penanggulangan miskin dalam arti miskin biasa, sampai nanti kita harapkan untuk yang ekstrim ini 5 kabupaten ini 0% dan seluruh kabupaten di NTT itu 0% sampai 2024, dan penurunan juga kemiskinan yang sekarang ada di 20%. Kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Secara nasional itu 8%. Dan yang penting bahwa kami ingin coba mensinergikan, koordinasikan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten. Ada banyak, saya kira, ide-ide yang muncul yang sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada di NTT ini. Kami ingin bahwa kami memang dalam menerapkan program itu program yang lebih kontekstual, yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dihadapi oleh NTT. Saya sering mengibaratkan seperti kita orang menggaruk, maka kita harus mencari yang gatal itu yang di mana. Nah, itu yang kita garuk. Jangan sampai kita menggaruk di tempat yang justru tidak gatal. Menggaruk di mana, yang gatal di mana. Ini saya kira tadi masukan dari Pak Gubernur dan para bupati menjadi sangat penting untuk melakukan sinkronisasi, ya, koordinasi, dan integrasi program. Barangkali itu. Jadi kunjungan ini adalah bukan hanya kita menyampaikan, tapi juga kita mendengar dan kita melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.